darah nak mengalir dalam badannya. Darah pejuang juga. Jarang sekali orang Islam guna kekerasan. Kecuali bila sidaknya ada serang. Negara kita Sarawak tu dah tenang. Dan seperti manusia. Apabila dah tenang, kita harus keluarkan penyakit. Kita ada api dalam jiwa kita. Ya anak kita. British telah menerima surat peletakan jawatan anda semua. Dan justeru itu pihak kami tiada pilihan tetapi menerima semua peletakan jawatan anda. Pihak British akan mengambil tindakan atas setiap peletakan jawatan. Oi Rosli, apa ni kambang sidak tu? Pegawai kerajaan mengikut sekular 1946 yang terkandung undang-undang berikut. Kerajaan mengharapkan dan mewajibkan kesetiaan penuh kepada sesiapa yang bekerja dengannya. Malam bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang. Bagai idaman dengan cumbuan mesra. Pak. Oi. Kami rasa kami makan parti muda Melayu lah, Pak. Baik, tak fikir je. Kami rasa Sarawak tu dah boleh kerjaan dipun dah. Kita dah perlu bebas daripada jajahan British tu. Siapa orang ada tak ya? Hai, ya, kami bincang kawan mek tengah hari tu. Ni, dah kita tu siang pun nak melawan Cidak. Apa yang tak boleh balas nak lawan Cidak? Apa tak ada? Kita boleh kumpul penduduk kampung. Kita nak. Kita kumpul pun, apa kita mau lawan Cidak? Apa kita mau guna? Tak mau guna apa? Kampung kita tu apa ya? Tak ada. Sidak ada apa? Dadang kasih Sidak Mak Meriam, Mak Senapang. Kita tu sekian nak bunuh diri. Apa tak fikir? Eh, tapi... Cik dah. Cik boleh. Cik dah api-api. Mentak mati. Mapak usah. Tak jadi usah. Semua susah lah. Tak ada fikir mak ngapak sih? Ada fikir adik-adik tak sih? Betul. Memikir, ingat ya. Terima kasih, kelas. Terima kasih, cikgu. Okey, kami cikgu Rosli, Rosli bin Lobby. Kami akan ganti cikgu Taurang sekejap. Okey, cikgu Taurang dan nombor sangkat Alif Bata. Ayah. Im. Ayam ke? Oh, jawapannya yes. Dengan ayam. Okey. Apa dia mahu cikgu ajar? Okey, kita mampu dalam pasal jari. Bulan. Ada apa lupa? 2019. Kau ingat dengan kita letak jawatannya dapat ala British ke? Apa lagi nasib cukup kau yang Ramli? Bawa bersabar Ramli, ni orang baru jatuh jawatan. British tak punya duit tu si. Senang nak ganti kita nak lepas jawatannya. Dengan nama Allah, ni asyikkan tinggal sahab tu. Ramli! Sijik lah cara nama ala orang British tu. Dengan darah. Tak orang rasa siapa yang nak undurnya? Bukan senang nak bunuh gubernur ya. Dah lah dia banyak pedikat. Balik-balik pun kita mesti suruh orang yang mesti mencurigakan. Tapi tak tahu apa sesuai. Tak tahu nak mesti ni. Ya. Mereka rasa yang pelik tu bunuhnya Rosli Lobby. Mana?
sikit. Wait sir, hold on a minute, I want to take another picture of you. Your bodyguard. Done good. Sekali orang Islam guna kekerasan kecuali bila sidaknya ada serang. Mau keluar anak dari perut pun harus numpah darah.